Oke, selamat pagi dulur ya. Jumat ceria ya. Pagi hari ini tetap kita upayakan bagaimana jaga sehat ya. Kita goes tipis-tipis ya di Kota Lama, tempat yang selalu asik ya, tempat yang tidak pernah bosan, tempat yang selalu asik untuk kita bisa berfotoria ya. Ya, suasana pagi di Kota Lama tidak terlalu rame ya. Di Jumat ini Kota Lama terlihat nyaman ya, sunyi. Tidak seperti biasanya yang hiruk pikuk rame oleh goes. Ya, suasana di Kota Lama ya, di Johar ya, yang pagi hari ini masih terlihat sepi ya, karena memang masih pagi, jadi kami sempatkan goes ya, tipis-tipis. Kali ini kita tidak bersama goes Gayeng dan Kabejan, karena memang di luar jadwal resmi, jadi kita gunakan untuk tetap bagaimana mendapatkan imunitas ya. Kita goes pagi dengan nyantai menikmati indahnya pagi hari ya, Kota Semarang ya, di Kota Lama dan sekitarnya ya. Kami mencoba menyusuri Pasar Johar ya, yang baru saja diresmikan Pak Presiden ya kemarin. Seperti apa Pasar Johar yang baru saja diresmikan ya? Ini adalah tampilan alun-alun ya, Pasar Johar yang kemarin baru saja diresmikan oleh Pak Jokowi ya. Cukup bersih ya tempatnya, cukup asik ya. Kita coba melihat ya beberapa tampilan yang ada di alun-alun atau di Pasar Johar yang baru saja selesai dan diresmikan oleh Presiden ya, baru saja ya minggu-minggu ini. Oke sedulur, ikuti goes tipis-tipis kami menyusuri Pasar Johar yang baru saja selesai dan baru saja diresmikan. Inilah tampilannya ya, Pasar Johar yang baru, cukup asik ya, cukup. Kamar mandinya cukup bersih ya, cukup bagus. Berapa fasilitas tersedia yang ini adalah pasar ya, di bawah alun-alun ini. Inilah suasana alun-alun Pasar Johar ya, yang baru saja diresmikan ya, di atas tempat ini ya, yang ada lapangan. Jadi dia posisinya di atas, di bawah tempat parkir mobil, dan ada kios-kios ya. Di atasnya dipakai lapangan ya, bisa asik untuk bermain sedulur. Inilah tampilan alun-alun Masjid Agung Semarang ya. Di belakang kami itu ada Masjid Agung Kota Semarang ya, yang memang tidak kelihatan dari sini, tapi di belakang ini masjid itu merupakan masjid kebesaran Kota Semarang ya, Masjid Agung Semarang. Nah inilah dulur ya tampilan alun-alun Kota Lama yang posisinya ada di atas ini ya, ada di atas, ada tangga naik ke tempat ini. Inilah dulur posisinya, cukup asik, banyak anak-anak muda bermain di lapangan ini. Posisinya di tengah kota, jadi kelihatan asik ya, kelihatan menarik
Oke, sedulur, ikuti perjalanan kami pagi hari ini. Selamat pagi. Ya, kami mencoba mengelilingi ya alun-alun Masjid Agung Semarang. Seperti apa tampilan secara keseluruhan ya. Oke, sedulur, ikuti goes pagi hari ini. Goes tipis-tipis. Asik ya, kita lihat tempat ini jadi bersih, jadi instagramable ya, tempat-tempat tampilannya cukup asik untuk selfie dulur ya. Inilah kondisi alun-alun yang baru saja diresmikan oleh presiden ya. Tempatnya bersih, asik ya. Nah, space-nya juga, space-nya menarik ya. Ini kami berkeliling ini, kami melihat-lihat suasana. Ini ada, depan kami ini ada halte ya, jadi nanti jalan ini mungkin akan dilewati rute bis dulu ya. Ini ya, ada halte yang sudah dibikin ya di belakang kami. Luar biasa ya, apresiasi ya buat wali kota kita yang bisa terus memaksimalkan pembangunan di kota Semarang menjadi lebih indah ya. Semarang menjadi semakin hebat sedulur ya. Kita doakan semoga para pejabat pemimpin kita terus diberi kesehatan sehingga terus bisa berpikir baik untuk memaksimalkan bagaimana membangun kota Semarang dalam waktu-waktu ke depan. Oke sedulur, selamat datang di Johar ya, berbelanja di tempat yang sudah recommended ya, juga cukup bersih ya, sangat layak untuk menjanjikan kepada pengunjung ya yang akan datang di Pasar Johar yang baru saja selesai di renov atau diperbaiki. Asik ya, lingkungannya cukup membuat kita happy. Lingkungannya sangat-sangat membuat kita betah ya, mungkin belanja di Pasar Johar kali ini. Oke sedulur, terima kasih masih bersama Goes Gayeng.